datang di channel Info Barika, tempat kamu menemukan info-info menarik dan terupdate dari seluruh dunia. Di video kali ini, Mimin akan bahas tentang aktor fenomenal kecintaan banyak ciwi-ciwi. Dia adalah Kim Sonu alias Han Ji Pyeong. Iya, kalian jangan ngaku tim Han Ji Pyeong kalau belum tahu fakta-fakta ini ya. Yuk, langsung aja kita kenal doi lebih dekat dan cari tahu drakor terbaru apa yang bakal dia peranin. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasimu ya. Masih tinggal bareng orang tua. Aktor kelahiran 8 Mei 1986 ini sebelumnya berkecimpung di dunia teater. Kemudian memulai debutnya di layar kaca beberapa tahun silam. Di Korea Selatan, kebanyakan orang dewasa yang telah memiliki pekerjaan mapan akan tinggal terpisah loh dari orang tua mereka. Namun berbeda dengan aktor Kim Sonu ini, mengingat dirinya telah berusia 34 tahun dan memiliki karir cemerlang, Kim Sonu tetap memilih untuk tinggal bersama orang tuanya. Dalam salah satu episode program Two Days One Night yang ia bintangi, Kim Sonu juga curhat tentang dirinya yang dilahirkan sebagai anak tunggal. Aktor ini mengaku bahwa ia selalu penasaran bagaimana sih rasanya memiliki saudara kandung yang bisa diandalkan. Kemistri bareng Lee Yu Yong di awal debut. Setahun setelah ia memulai debut di layar kaca, Kim Sonu akhirnya mendapat peran utama pertamanya. Pada tahun 2018, ia didapuk memimpin drama You Drive Me Crazy bersama aktris Lee Yu Yong. Kim Sonu kembali menuai pujian berkat kemistri manis yang ia tampilkan bersama sang aktris. Nah, di tahun yang sama, ia juga menjadi peran pendukung di drama 100 Days My Prince. Berkat penampilannya di drama yang mencetak rating tinggi ini, nama Kim Sonu semakin dikenal publik. Tahun 2019, ia kembali menjadi pemeran utama di drama Welcome to Waikiki 2 dan Catch the Ghost. Menjadi anggota tetap program Two Days One Night. Two Days One Night adalah salah satu program terpopuler di Korea Selatan yang tayang sejak tahun 2007. Berjalan selama 13 tahun, program ini sudah mencapai musim keempatnya. Musim keempat ini dimulai pada tahun 2019 dengan formasi 5 anggota baru dan 1 anggota tetap yaitu Kim Jong Min yang telah berada di program tersebut sejak musim pertama. Nah, salah satu dari 5 anggota baru tersebut adalah Kim Sonu. Program yang bertujuan memperkenalkan berbagai kota di Korea Selatan ini juga membuat nama Kim drama Korea yang bakal dibintangi. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Kim Sonu ditawarkan menjadi pemeran utama bernama Eun Gi-hun yang merupakan koki di restoran tengah kota. Ling adalah judul drama Korea tersebut. Nah, dikisahkan nih, dia memiliki saudara kembar perempuan yang menghilang 20 tahun lalu. Eun Gi-hun kerap merasakan keanehan dengan perasaan yang emosi yang ia rasakan seperti tiba-tiba menangis dan tiba-tiba tertawa. Tanpa ia sadari, perasaan tersebut merupakan emosi yang dirasakan perempuan bernama No Dahyeon. Nah, siapa No Dahyeon ini? Mimin juga penasaran. Nah, pada dasarnya drama ini bergenre romantis, fantasi, dan misteri ya. Tahu nggak, drama ini merupakan karya penulis Kwon Ki-yong yang sebelumnya menulis drama Suspicious Partner 2017, Hello Monster 2015, All About My Romance 2013, dan Protect the Boss 2011. Wah, bakal seru banget nih dramanya. Baru-baru ini sudah terdengar kabar untuk pemeran wanita, drama Korea Ling mengincar artis cantik berbakat Kim Ji-won. Namun pihak agensi Kim Ji-won sendiri yaitu Salt Entertainment masih belum memberikan konfirmasinya terkait tawaran yang singgah pada artisnya. Wajib militer udah selesai.
Berbeda dengan kebanyakan aktor Korea yang vakum di dunia akting selama 2 tahun, untuk menunaikan tugas negara, Kim Sonu sudah menyelesaikan wajib militernya jauh sebelum debutnya sebagai aktor drama. Pada tahun 2010, Kim Sonu memutuskan untuk berangkat wajib militer di usianya yang menginjak 26 tahun. Ia berhasil menyelesaikan kewajibannya tersebut pada tahun 2012, kemudian ia kembali fokus ke karirnya di teater. Nah, itulah tadi info terkait aktor ganteng kita Kim Sonu alias Han Ji Pyeong. Gimana, udah merasa lebih kenal belum sama doi? Udah dong ya? Oke, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk membantu kami agar lebih semangat lagi. Oke deh, sampai di sini dulu video kita kali ini. Salam hangat dari kami. Annyeong!